Halo brother, welcome back to Fans Enjoy Team Bagian, dan kembali lagi dengan gue Irfan Hudin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi ya. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari Zan yang terbaru. Let's go. Oke guys, seperti biasa gue mendapatkan kode sensi ya. Ini gue dapat kode sensi dan kode layoutnya itu dari viewer gua ya. Ternyata viewer gua baik-baik, dia ngasih tahu, "Bang, ini cek IG gua nih, cek DM IG gua. Gua kasih kode sensi Zan ya. Zan kode sensi plus sama layoutnya gitu ya. Ini baik banget nih orangnya. Ntar gua kasih shout out gitu lah ya, intinya untuk yang ngasih kode sensi ini. Nah, ini trik dia ya, ada trik rahasia nih. Kalau kalian pengen request, pengen langsung dikabulkan, itu kalian bisa dengan cara seperti ini gitu ya. Kalian cari sensi pro playernya, kemudian kalian DM IG gua, jangan lupa follow gitu kan, follow, subscribe, pokoknya saya kayak gitu-gitu ya. Jadi pasti kalau misalkan kalian udah ngasih kode sensi ori terus beserta layoutnya, udah itu auto konten cow. Makanya kalian kalau mau terkabul ya gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja ke sensitivitasnya. Di sini kita langsung masukkan kode sensi. Oke, ini merupakan kode sensi Kapten Zan ya. Ini dia dapetin dari live-nya, bukan live sih, di story Facebook ya. Di story Facebook dia ngasih kayak gambar kade gitu ya Zan-nya. Kemudian di situ ada tulisan kode sensi sama kode layout gitu ya. Nah, kalau kalian cek di IG-nya, di IG lagi, di Facebook-nya Zan, itu udah gak ada kayaknya ya. Udah kelewat satu hari yang lalu gitu ya. Nah, kalian kalau pengen copy layout, silakan cek deskripsi, kalau enggak pin komen seperti biasa gitu ya. Jadi itu untuk layout-nya. Tapi untuk sensi ini nih kodenya ya. Jadi kita langsung preview. Oke, nah ini gue sedikit agak bingung ya di sini. Ini Kapten Zan Bronze 3, kemudian dua jari. Ini ori atau bukan ya? Tapi gue lihat dari story-nya itu ori, co. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri itu ori. Ya mungkin ini akun yang lainnya Zan kali ya. Gue kurang tahu juga sih, kalau kalian tahu ini akun Zan yang keberapa, komen di kolom komentar ya. Jadi kalian bisa komen ini akun Zan yang keberapa ini ya. Tapi ya kita bakal langsung aja pilih not now. Oke, di sini kita lihat-lihat ya. Di free look 80-80-56 ya. Kemudian di kameranya Zan ini kameranya 80%, ini kamera menengah sih di sini ya. Oke. Kemudian di ADS-nya dia juga 80%, ini menengah juga. Dan untuk gyro-nya, nah, gua itu kenal dengan sensi Zan ya. Zan itu emang sensinya 300 ya. Nah, di sini 300. Kayaknya ini emang benar ori sensi Zan, cow. Ya, ini 300. Kali 3-nya 200 ya. Ini kali 3 200 nih, sekarang makin populer aja ya. Padahal gua enggak niru orang-orang gitu ya, tapi orang-orang banyak yang ini ya, banyak yang pakai 200 juga gitu ya. Kali 4-nya 175, kali 6-nya 150. Wah, ini kali 6-nya udah bisa spray M4 ya. Kali 8 udah 120, ini lumayan tinggi sih. Ini kayaknya sensi Zan ini enaknya buat main DMR dah ya. Soalnya ini kali 8-nya lumayan tinggi juga sih. 120 tuh kalau buat main sniper bolt action itu agak berat sih ya. Jadi kita testing tipis di kamera sama ADS udah mantep lah ya. Ini udah lumayan, tidak ada problem banget gua merasa ininya. Di gyro-nya juga, di HP gue ini Android ya, ini di Android. Ini oke juga sih. Jadi tidak ada masalah. 300 tuh udah lumayan lah ya. Oke, untuk reload kita testing di M4 ya. Oke, lumayan lah. Untuk M4 ini bisa banget. Untuk AKM atau senjata berat-berat lainnya juga udah, ini udah bisa banget ya. Jadi untuk senjata berat ini bisa banget, co. Ya, bisa lah. Oke, next di kali 3 kita testing. Ini kali 3 gue udah tahu sih. Sensi. Ini sensi gue, co. Ini kali 3-nya sensi gue. Jadi gua paham betul gitu ya rasanya. Oke, di kali 4.
Oke, kali empatnya juga lumayan buat M4. Wih, ini bisa banget sih buat M4. Spray bisa banget. Ya, mantep banget, cok. Oke, dan ini kalau kita adjust ya. Oke, jadi itu sensinya Zan yang terbaru. Jadi kita gak usah lama-lama, langsung aja ke gameplaynya. Let's go. I'm really sorry. There's an ambush. Play it safe. Thank you.